First sekali nak ingatkan starting pagar berbeza dengan ni. Kalau starting pagar buat macam ni, memang pagar pertama dibantai. Okay, so tengoklah 7, 8 ataupun 9 langkah. 7 jangan buat. World class. World class pun ada seorang dua je buat. 8 majority. Biasa sekolah rendah 9. Sekolah menengah 9 saya ingat. Sekolah rendah 10 ataupun 11. Okay. Untuk pagar kita ada dua kaki. Dua kaki memang dua kaki lah. Okay. Satu dinamakan kaki yang attack, itu dinamakan lead. Okay, lead. Lead. Fail. Fail leg. Lead leg. Fail leg. Okay. Kalau kiri pun lead jugalah. Mana yang attack pergi dulu? Lead. Yang ikut belakang fail. Tak kira lah kanan atau kiri. Tak kisah mana-mana. Okay. Itu dia punya basic. Okay. Untuk starting, balik pada starting tadi. Sekiranya kaki lead di pagar pertama. Ah, sepatutnya. Okay, so kalau saya pagar pun, saya akan bawah ni tekoh, ni kaki kuat. Boleh kan? Okay, alright. So untuk pagar starting mesti terus naik terus. Okay. Kaki lead saya kanan. Kaki lead, kaki yang attack kanan. Kalau kanan belakang, dia akan jadi ganjil. Kalau kanan depan, dia akan jadi genap. Betul tak? Betul tak? Okay. Ke mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama juga dengan lompat jauh. Kalau kaki take off, tak apa-apa. Kaki kanan, tapi kaki kanan start belakang mesti ganjil. Yeah. So itu yang saya maksudkan langkah 8. 8 sekolah rendah jarang buat. 9, 10, 11. 11 tu pun kalau yang jenis-jenis rendah. Okey, untuk starting. So kalau kanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tujuh. Saya ingat Faiz dulu. Tujuh lah kan? Faiz yang Negeri Sembilan punya dulu. Saya rasa tujuh. Saya rasa tujuh. Tujuh bermakna ganjil lah. So kalau kaki kanan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Itu step dari starting ke pagar pertama. Ya, starting ke pagar pertama. So between header, between header kita ada, kita ada tiga advantage. Memang tiga lah. Saya beritahu lah, kalau tak buat tiga memang rugi. Memang tiga memang memang rugi. Dia ada academic name? Tak ada. Dia terpakar. Ada kan? 3 step kan? Dia 3 step. Dulu lah, sekarang berapa step? Okay, 3 step. 3 step bermakna, dia basic je lah. 3 step bermakna 1 2 3 3 step bermakna sepanjang 10 pagar. Kalau lead leg kanan, semua kanan. Kanan eh. Satu, satu, semua satu. Dua, tiga, kanan. Tiga lah. Tak payah cikgu kira. Kalau kanan, 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 kanan tu, tiga. Cuma tiga. Flow dia cantik. Kalau empat, satu, dua, tiga, empat. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Empat. Pernah menang tak meja saya 4? Nah, dulu. Dulu. Sekarang jangan harap. Sekarang semua main 3 step. 5.
5. Boleh menang tak? Boleh. Antara rumah sukan. Okey. 1 2 3 Takut. Kanan. Kalau api di hujung ni ada. Takut. Ha. Cikgu nampak je checking tu, 5 lah tu. Okay. Between. Tu between. Step between ada. Okay. Dah up sikit lagi. Oh. Nak ajar. Ini dulu kan? Okay. Apa yang berlaku, saya ajar ni eh, between ada. Ini take off. Okay. Ini take off. Ini clearance ada yang pertama. Okey, clearance ada. Okey, naik. Step yang pertama. Okey. Antara sini. Antara take off. Take off, right? Ini take off. Naik step. Sini. Jarak antara ni, ini dipanggil clearance shoulder distance. Biasa yang ini akan panjang daripada yang ini. Ratio 60-40. Ini advance lah. Cikgu tak payah check sebulan. Ayalah. Saya cuma beritahu. Agak-agak. Kenapa perlu 60? Kenapa perlu 40? Kenapa bukan sini 40? Kenapa sini bukan 60? Sangkut. Haa, tu yang kita nak tahu. Kenapa ini? Jom sini. Rap, ambil marker rap. Dalam kat. Oh ya. Ambil lah dua rap. Ini tanda tadi sini eh. Sini eh. Ini sebenarnya nampak sama je kan, sebab saya tak lari. Katakanlah saya sini lah, saya 6.2 kaki je katakan. Ha, sini. Ini ni satu-satu. Ha? Ini bukan tu macam saya. Ini di antara barang-barang yang saya buat keluar lah. Sebelum ditutup. Okey, saya percaya buat keluar sebelum ditutup. Okey, okay, macam ni lah. Kenapa ratio berlaku 60? Sini 40. Cikgu pindah. Kenapa sini ratio 60, sini 40? Panjang, pendek. Sebab kalau sini terlalu dekat, budak akan jadi lompat. Kita tak panggil lompat, kita panggil dia lari berpagar. Cikgu kena ingat, antara sprint dengan pagar, cikgu dahulukan sprint. Bermaksud, kalau budak tu acara pagar, cantik pagar macam mana, tak ada speed, out. Dia cantik lah, dia kata boleh berguling sini pagar lah, apa lah. Tapi speed tak ada. Okay. Bermakna kalau cikgu nak train untuk acara pagar, speed kan dulu. Pagar kemudian. Dia build up speed, pagar tak ada masalah. Okay. Sebab speed ni fitness. Muas, tadi ada cikgu tanya. Muas, 3 hari. 3 hari selepas tu, sikit lah. Tapi majoriti, kalau ikut kajian baru, 2 minggu selepas tu barulah fitness tu akan berkurangan betul. Dia akan reduce. Dia akan reduce speed. Tetapi kemahiran pagar, kan? Kalau dia dah sampai tahap autonomous. Ataupun dia sampai tahap autonomous. Contoh kalau saya panggilnya. Saya latih dia pagar dari form 1. Kalau saya suruh buat, dia boleh buat tak? Automatic. Boleh. Sebab dia dah ada dalam dah kemahiran. Tapi sekarang, dulu dia buat 29. Saya suruh dia berlari sekarang 200 meter pagar. Berapa kah? 92 kah? Okey? Sebab apa? Fitness. Fitness dengan kemahiran dia berbeza. Asal nama kemahiran boleh diajar. Dia akan kekal. Okey, tapi nak kekal tu, kita sampai gitulah. Untuk sampai ni, untuk sampai ke kemahiran ni, di brain saja antara 3-4 minggu. Baru brain boleh adapt. Barulah dia masuk asosiasi. Asosiasi ni maknanya cikgu
murid tu perlukan cikgu tu lagi. Tapi kalau autonomous, dia kira macam saya latih dia, yalah dah 5 tahun kan. Kira dia dah sampai tahap autonomous lah. Tak payah, dia dah tahu macam mana nak beri apa semua. Cuma saya beri up. Okey. Kenapa? Sebab kenapa dia tak boleh jauh, dia tak boleh dekat? Satu, pelajar akan melompat. Bila melompat, dia melompat, dia akan berada di atas ni lama. Dia akan, kita nak ngelak, dia berada, buang masa dekat atas ni. Satu, sebab CG naik. CG dia naik. Bila CG dia tinggi, dia akan berada lama. That's why kalau cikgu tengok, dia punya flow dia macam ni. Bukannya macam ni. Okey, ni rendah warna ni lah. Okay, ni beza eh. Okey, ni berlari bila take off dekat. Take off. Ah, take off. Nampak tak dia punya pergi. Tapi gigi akan tinggi. Tapi kalau yang kalau take off dia jauh, dia akan jadi what? Dia akan jadi kita nak elak daripada CG berada di atas. Paling paling cantik CG berada bawah. Rapat rapat dengan pangkal lagi. Lagi. Okey. Itu tujuan. Eh, besok kan? Alamak. Saya tak berapa nak sedaklah buat sini. Satu pemuncuk kata saya takut nyamuk bagi. Tak boleh kita lari ke kompleks. Kita buat tak sah. Kita balik sini. Ini boleh sah. Sebab lepas ni pemuncuk tak lewat. Kena besok pagi kita pun lompat jauh dekat kompleks. Lepas tu pemuncuk kita lari sini. Lepas tu penutup. Setuju, setuju. Eh? Nanti saya tahu pun kompleks. Okey. Okey. Yo, clear tak? Clear. Clear. So, kita nak elak berada di sini lama atas ni. Secepat yang mungkin. Itu sebab dia ada dia akan snap. Okey. Cikgu nampak ni satu lagi perbezaan. Lima. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga setengah atau empat. Apa maksudnya kat sini? Apa maksud kat sini? Ha? Bermakna tiga step. Satu step, dua step, tiga step. Dalam tiga step ni, ini yang paling pendek. Step yang kedua dia akan jadi panjang, the longest, dan step yang ketiga dia jadi panjang. Tapi ini lagi panjang daripada ini. So, rhythm dia antara pagar ni, kalau lembing, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Pagar, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagaimana? 1, 2, 3. Ini yang saya maksudkan tadi. Kenapa di sini pendek? Tak boleh panjang. Panjang tu sebab sini dah main CG dah rendah. CG dah rendah. Okey, di sini saya maksudkan ini yang maksud saya tadi. Acyclic, acyclic dengan cyclic. Cyclic motion ni macam ni lah. Ha, cyclic motion. Tapi acyclic ni dia ada movement lain. Di sinilah movement dia. Kita nak transfer acyclic kepada cyclic. Nak lari semula. Nah, ini problem kat sini. Okay.
Ini saya bagi tu antara pagar dulu. Belum lagi lift dan sebagainya. Ada tak? Khusus paling sedap. Tapi kalau PPD tanya kata cakap berlari eh. Berlari tu. Teruk. Macam saya cakap lah, saya nak suruh cikgu tahu konsep tu dulu. Lepas tu yang latihan tu cikgu tengok lah. Okey, ada apa nak tanya bahagian ni? So macam tadi, ini antara ini paling pendek, paling panjang, nombor 2 pendek. Ada apa nak tanya cikgu bahagian ni? Between others. Tapi header tu dia sama kan dengan orang-orang. Ni, sebalik. Sama. Ha. Ini pada teknik pula yang berbeza. Teknik berbeza maksudnya? Langkah tu kata dia tak ada empat lah, tiga. Langkah dalam tu. Ah, langkah tu berbanding pada atlet. Tapi bukan semua, maknanya semua. Maknanya tidak sama lah semua. Contohnya orang satu, orang dua. Kalau MSSM 88 semua 3. Kalau peringkat negeri ada lorong 3, kebanyakan 3, ada juga yang 4. Okey. Bagi kalau peringkat daerah ada 3, ada 4, banyak 5. Betul lah cikgu Ain eh? Ha. Okey. So kalau MSSM dah tak ada dah 4. Memang tak ada 4. So Evan tu itu inilah. Ya Allah. Okey, so faham eh? Apa yang penting sekarang ni di atas ni. Di atas ni kita tak mau lama dan kita tak mau terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi kita panggil dia floating. So CG kena turun rendah daripada ni. Salah satu caranya take off kena jauh. Dulu. Okey. Satu cara lagi. Okey. Minta dah. Minta salah. Ini apa? Bukan cikgu Syahda nak. Sudah pula. Ya, tak. Nak tengok ke? Kena ambil pagar orang. Okey. Cuba okey tengok ni eh. Ambil katakan okey ambil 9. 9 tapak. Tepat. Ini untuk latihan supaya dia rendah kepada ni. Okey, ini 9 tapak. Cikgu tengok bagaimana dia pagar yang kedua. Tinggi atau tidak? Masih tinggi kan? Okey, Syahda berapa ni? 9. Okey, kalau saya coach, saya tengok dia masih lagi tinggi. Okey, Syahda, tambah 11. Tak bayar lah, baby metal lah. Kau nak suruh dia buat 9 tadi? 9 tadi. Ini ke sini 9, tapak. Okey, so dia tengok. Saya tengok dekat sini, berapa tinggi dia berada. Berbanding dengan tidak, saya coach eh. Okey. 9 tapak. Tinggi ya? Tinggi kan? Okay. Dia tak mau tinggi. Okey, tambah 2, 11. So apa jadi? Terus. Dah macam saya mahal. Okey, 11. Tengok perbezaan 9 dengan 11. Mana lebih tinggi? Okey, go. Fokus yang tu. Coach, lelaki nak cuba.
Lelaki nak cuba tu. Okay. Ini sebelah tapak eh. Okay, one step sebelah tapak. One step. Sudah lama dah ni. Okay. Oh, baru tu. Sempet dah kam ni. Cubanya. Oh, sekali ni. Tapi kena rakam. Buang. Tak jadi dia rakam. Kita tengok daun ni lompat macam mana. Ah, daun. No. Okey, jangan lupa. Dia punya apa naik tu jari cecah lutut. Oh, ini aku dah kelana. Dapat dah. Oh, jauh ni. Tinggi weh, kau jangan buat malu weh. Kata berhati tu ke? Tinggi. Kata lagi? Kalau cikgu tengok dia masih lagi tinggi, bermakna cikgu boleh tambah suhu, tambah satu lagi. Sehingga sampai satu jarak, dia dah biasa dia main di bawah. Tapi dengan syarat ni kena lus betul. Okey. Kalau peha berjalan, pergi ke peha sebelah, jangan langsung main pagar. Okey. Saya tak cakap siapa-siapa ya. Okey, itu maksud saya. So dia kena, itu kita panggil dia attack. Kita panggil dia attack. Paling rendah. Macam ni lah. Sampai tahap macam ni. Sigi dekat dengan ni. Kalau sigi naik, dia lambat. Okay, tu belum lagi. Tu between pagar. Ini di antaranya, di antara latihan. Tapi kalau nak, nak supaya satu cara lagi, kalau nak so dia cepat. Ambilkan ni je lah. So ni otomatik dia akan lagi kerana dia main rendah. So dia lari sikit. Dia sikit. Ada apa nak tanya bahagian between pagar? Tak ada kisah lah. Tinggal dia kena badan kena. Betul pagar, betul pagar. Siapa nak tanya? Okey. Kalau tak ada, ini tahu eh. Kenapa jarak dia jauh berbanding ni? Okey, kita nak ni. Peran. Okey. Apa yang Cikgu Fida buat tadi? Ini cikgu Fida buat. Lid leg. Betul. Okey, cikgu Fida buat. Satu kesalahan. Terus. Tak. Lutut kena pergi dulu. Baru naik. Lutut. Fail lah ni. Okey. So ingat eh, bila cikgu buat latihan mesti lutut. Okey. Ini bawah 10 kan? Ini rasa bawah 12. Ini dari sudut tepi. Dari sudut tepi. Sebenarnya lutut pergi dulu. Ha, ni latihan. So budak buat macam ni je. Okay. And then
Tulis. Atang lori. Hamstring pagar dengan spin, ada perbeza dia? Apa perbezaan hamstring pagar dengan spin? Sama. Tak ada beza. L shape 90 degrees. Okay, go. Up with knee. So ini untuk latihan ni. Untuk latihan ni. Okay, so naik. Okay, untuk fast. Ha, laju dah. Laju. Okay. Dah expert, so dia lari. Okay, lari. Go. Lari. Okay. Right. So dia berlari. Berat. Terus. Go. Up. Okay. Hilang. Clear lah cikgu. So yang drill selain untuk lead, cikgu boleh tengok dalam YouTube. Ajarkan ketiga tak habis. Okay. Ada apa nak tanya pasal lead sebelum saya masuk drill? Nak try kan? Nak try? Boleh. Mari, mari, barulah betul tu, baru tahu. Begitu, begitu. Ambil lid. Okay, untuk trail leg. Trail leg, ambil kat sini. Once dah lepas. Okey, dah lepas. So ini akan naik. Lepas saja. Hai ni, ni balik. Hai ni. Dah tu tegak. Tegak. Itu sebab ini kena main betul-betul loose. Okey. Di badan. Lepas saja ni. Naik balik hai ni. Balik semula. Kesalahan pelajar. Kesalahan pelajar, dia akan lari zigzag. Tahu tak zigzag? Zigzag maknanya dia lari badan straight, dia akan lari. Yang ini dia dah naik. Itu zigzag kita panggil. Untuk pagar, dia mesti straight line. That's why dia ni, lepas ni terus naik, balik semula. Balik semula posisi. And then, satu, dua, tiga, up, straight balik. Cikgu kena tengok, di mana pelajar itu landing. Kalau dia landing ke tepi, dia akan jadi zigzag. Bila zigzag, speed akan reduce, rhythm akan hilang. Sekali, sampai gitu, rhythm, pagar, dia dah set dalam kepala. Sikit dia lari, rhythm akan berubah, otak dah tak boleh ni. Sebab pagar ni macam tak nampak dia ada pagar kan dia lari. Sebab dia dah ada dalam kepala. Otak dia dah set 1, 2, 3 up. Tapi kalau sikit je dia terlari, itu yang kalau world yang dunia tu terlanggar pagar. Okay, ini kita panggil zigzag eh. Zigzag. Okay. L. L. Jangan L shape. Jangan masuk dalam. Jangan, ini selalu kesalahan berlaku. Kesalahan belajar berlaku. Ni, dia rapat ni. Satu lagi, kaki bawah. Dia kena. Once dia dah lepas, dia
Dia dah lepas. Ui, sakitnya. Orang dah cakap pun tak masuk. Okey. Okey, dia dah lepas. Naik. Naik tinggi. 1, 2, 3. So banyak latihan. Tu boleh latihan. Boleh. Boleh kan? Senang kan? Tinggi soalan ni? Ha? SMK Puteri? Mari Suhaila lah. Play tak? Ada apa soalan? Bagian untuk drills, lead dengan trail, cikgu tengok dalam YouTube. Cuma saya bagi tahu yang basic dia tu. Di mana perlu. So, ni. Trail, balik semula. Lepas, balik semula. Balik semula. Kita akan lari lurus. Trail, balik semula. Okey. Ada apa nak tanya? Apa ni? Telur dah lebih? Ada. Banyak je. Nasi pun banyak. Okey. Ada yang tanya tadi? Ada. Macam mana kedudukan tangan semasa nak clearance? Mana ya? Ah, ni saya dah nampak satu satu tas. Cikgu Anim, mana satu yang prefer untuk Cikgu Anim? Mana satu prefer? Lead. Tengok badan saya. Okay. Satu. Kepala. Tunduk. Kepala tunduk. Nombor tiga. Yang first minimal lean. Yang kedua over lean. Forward lean. Dan kepala nampak. Dan yang ketiga downward. Downward lean. Tak tengok langsung. So mana yang sebetulnya? Downward. Mana yang sebetulnya? Downward. Downward. Saya tengok. Yang mana sebetulnya? Ha? Tengok depan. Sesuai murid. Okay. Tiga-tiga ni pernah menang dunia. Tiga-tiga ni pernah menang dunia. Okay. Kebiasaan yang ini badan tegak. Salah satu sebab perempuan. Pagar perempuan rendah. Kalau kena macam Cikgu Anim, pagar macam ni tak boleh dah. Dia akan jadi macam ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni, badan. Dia akan tegak. Okey, yang kedua downward. Downward maknanya dia down terus. Ini memang dia punya tahap autonomous dia memang tinggi. Kebanyakan yang American sekarang downward. Okay. Dan satu lagi forward. Forward lean maknanya dia sama macam tu juga. Badan rendah, kepala tegak, tapi kepala dia naik. Ini biasa buat kalau lebih siang. Macam ni. Siang pakai macam ni. Dia ni je. Kalau yang tu lang. Okay. So mana cikgu pelajar cikgu nak buat? Kesesuaian. Mana kesesuaian? Kalau rendah sangat dia suruh buat downward, down terus nanti. Okey. Setakat yang saya tengok peringkat MSSM, semua kebanyakan semua pakai. Ya kan? Salah satu sebab kenapa? Sebab dia nak tengok depan. Takut oi. Hancur tu. Tapi kalau yang ini memang dia dah lagi nak step. Masa dulu ada soal jelai. Bila saya? Tak.
Tak jelas. Haa, semua pagar. Memang tak pandang. Tak laki. Perempuan je, saya tak pernah tengok lagi. Perempuan saya tak pernah tengok lagi puas di bawah. Tu so, antara tu. Tiga-tiga ni terpulang pada di bawah. Cuba, tapi cuba elak pada pelajar supaya ni. Okay. Ada masalah? Ada tak apa? Ada tak bila dia tendang pagar tu jadi batal? Tendang tak, kalau lead ini bahagian teknikal ni. Bahagian kepegawaian tinggi ni. Yang ini batal lah. Kan? Kalau dia, yang belakang dia kalau nampak sengaja sepak, dia tendang memang batal lah. Tapi kalau dia tak sengaja terkena, 10 pagar pun tak batal. Tapi lambat lah. Jatuh pun tak batal. Niat lah, niat. Kau ada yang ajar tendang. Tapi tak advantage pun. Tendang pagar slow. Tak advantage. Ada beza tak antara tendang sini dengan tendang sini? Dia memang nampak. Kalau sini tak sengaja. Kalau tendang sini nampak. Tapi tak advantage. Saya ajar tendang pagar. Sebab ada rintangan. Kalau dia clear, lagi bagus. Kurang rintangan. Lagi ambil masa kalau tendang. Ya. Yeah. Kalau ada rintangan, automatik slow. Akan reduce. Kita nak cepat sampai. Ingat kan, tengok. Speed dulu, baru pagar. Pagar dapat, dah dapat. Dia dah kekal dalam ni. Speed kalau tak ada, selalu saya tengok lah, ini yang pengamatan saya. Selalu cikgu-cikgu, dia lebih utamakan nak clear pagar ni. Kan? Tak kisahlah kalau peringkat daerah 4 step pun 4 step lah. Janji aku menang. Janji budak aku laju. 4 step pun tak apa. Dan jangan paksa budak lah kalau tak boleh. Kalau dah pendek macam ni, saya nak 3 step. Apa nak jadi? Tak boleh. Memang pakai advantage yang tinggi. Memang yang tinggi. Tapi bawah 10 saya rasa tak ada masalah. Okay. Dia ada jarak dengan. Okay, ada apa ni bagian. Bahagian ni. Sebelum kita masuk blast ke tangan. Ada satu lagi. Kita laju sikit lah. Excuse me. Kita keluarga lah. Harap dengan kakak lipah ni. Kita nak telefon. Okay, yang itu bahagian tu. Ada apa nak tanya? Ada. Okay. Last. Untuk pagar ni. Minta maaf lah, memang laju. Sebab khusus level 1 saja 2 minggu. Okay, hari ini 3 acara untuk sampai tengah hari. Jadi saya kena laju. Okay. Apa beza? Ada yang tanya tangan. Ada yang belakang. Dia drive. Ada yang kepak. Ini kita panggil dia parachute arm. Parachute arm. Ada yang macam ni. Yang mana lagi baik? Bukan parachute. Kalau nak kira menang, dua-dua pernah menang. Yang mana lagi baik? Okay. Dua-dua ada kelebihan. Ini kelebihan dia, ini yang Lu Ziang buat. Kelebihan dia, ini dia jatuh. Okay. Ini akan drive. Right. Kebanyakan yang buat macam ni, dia akan ke tepi. Ini lebih kepada untuk balancing. Tapi dua-dua pernah menang. So tak kisahlah. Tak kisahlah. Kalau cikgu punya budak sekolah rendah, kembang pun kembang lah. Jangan kembang kan. Okay. Nak kembang pun kembang. Tapi lagi baik kalau ajar macam ni lah. Okay. So dia akan drive. Dan jangan masuk cross body line. Body line jangan cross. Cross saja hip line. Faham eh? So clearance. Ini Lu Ziang. Tak. Okay. Akan dah. Nah, ini pun boleh. Dikembang. So mana satu? Kita makan. Kita pulang lah. Yang mana?
Ada masalah juga. Ini kursus 2 minggu jadi 2 hari. Tapi tak apalah, aku tahu konsep. So at least adalah okay. Nak banyak tengok dalam YouTube. So apa tengok pagar, oh yang ini dia buat apa ni? Untuk lead, tahu dah. Yang ini buat untuk trail. Nak cepatkan lead, nak cepatkan trail, pagar jadi dekat. Untuk betulkan dia, pagar jadi jauh. Cikgu tahu lah. Okey. Senang je beton. Saya beritahu ha. Yang ni saya tak payah ajar lah. Kalau bawa kanan, kiri, kanan, kiri tu saya tak payah ajar lah. Kalau bawa kanan, tu yang kiri tunggu sini. Bawa kiri dan kanan tunggu sini tu, semua cikgu dah tahu lah. Cara check mark semua cikgu dah tahu. Okay, check mark. Sekarang lagi senang check mark. 30 meter kan, baru itu warna ungu tu kan. Boleh kan, boleh. Last tunggu kat ungu tu kan. Last tunggu kan, mana dia punya check mark boleh kan. Sebab dulu 20-10 zone acceleration last kali 10. Tapi sekarang dia color terus 30. So last kali tunggu kat sini. Check mark bermakna check mark budak tu masuk baru pergi. Cuma nak bagi tahu, sebelum saya bagi ajar pattern ni, cuba nak elakkan, terutama sekolah rendah, elakkan pelajar. Skip. Conklang. Pernah sekali saya bertugas di Polisen. Ada satu sekolah. Masa saringan, kawan saya lah. Masa saringan kedudukan tempat kelima. Final kedua. Kalah dengan seorang sekolah JKT tu, memang sprinter tu, memang sprinter negeri lah. Itu pun dekat 25 meter dia boleh kejar balik. Apa kelebihan dia? Tengah hari tu rehat, saya tolong cikgu tu baiki yang itu saja. Budak dia semua. So apa yang perlu saya latih dia? Latih budak, suruh dia di frekuensi. Suruh dia frekuensi. Sampai frekuensi. Ini kan? Selalu macam tu kan? Gelap. Kita tahu dah. Lama dah kita tengok. Di sekolah orang lah kan. Baiki. Dia bagi dia frekuensi. So dia lari. Baiki yang itu saja, sekolah tu nak dapat pingat perak. Sekolah Azri. Okay. Lain-lain baton saya ingat tak ada apalah. Okay. Baton 3. Ada tiga cara. Tiga bawah mana? Kiri kanan. Kiri mana setting? Ambil kanan. Betul kan? Betul. Ada tiga cara. Satu cara kita panggil dia up. Okay. So B. Satu. Yang kedua dari cek. Ni dari atas. Paras ni. Dan yang paling popular kita panggil dia satu up sweep, down sweep, satu lagi push pass. Push pass bermakna parallel. Dia parallel dengan tangan. Ni. So cikgu akan bagi thumb bawah. Push pass mana cikgu? Okay, thumb bawah. Naik parallel paras. Okay. Push pass ke mana? Naik lagi. Okay. Betul apa? Ha, push pass ke mana ni? Push pass. Ini yang paling popular sekarang lah. Okay, paling popular. So satu. Okay. Ini dah rasa tak pakai lah. Okay, yang kedua atas. Salah. Okay, yang ketiga parallel. Baris
Tolak. Tak, ada tiga tu lah. So, nak pakai mana? Pulang. Tapi jarang lah sekarang pakai daun. Daun. Okay. Ah, dan satu lagi saya nak ingatkan. Ini pernah berlaku kat saya. Ya. Satu lagi saya nak ingatkan. Selalu sebelum acara relay, minyak lampu masuk relay, licin. Dapat battery jatuh. Itu yang terjadi pada grup dia dulu. Kan? Grup dia dulu pelari ketiga. Masa lari tu hujan pun memberi kesan jugalah. Licin memang. Emas lah dia punya masa tu. Saya tak tengok pun tahu dah. Saya memang top lah student. Memang amat. Lepas tu bila jatuh baton. Bergaduh. Ising daerah lain tu. Ising daerah lain tu. Hilang satu mas. Okay. Boleh lah. Tak ada apa nak tanya cikgu? Lepas ni. Bergaduh kot lah. Sekejap ya cikgu. Bagi saya 5 minit. Cara ni. Saya call kompleks dulu. Kalau kata boleh. Kita ke sana pagi besok untuk buat lompat jauh. Kemudian kita balik sini untuk seluruh. Kompleks ke stadium? Kompleks. Kompleks ke nak minta penarang ke? Kompleks. Tak payah lah. Eh, kena. Kompleks. 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 Kita buat lompat jauh dengan lontar peluru. Tapi atas permintaan dan rasa tidak puas hati saya semalam, kita sebelum kita start lompat jauh, saya explain dah lebih sikit untuk pagar. Pagar dan juga relay. Sebab ada yang minta, sebab ada yang kata check mark tu dia tak tahu nak buat macam mana. Okay. Jadi lepas tu atas permintaan PT tersohor kita, nanti last sekali dia minta saya explainkan tentang dynamic warm up atau dynamic stretching. Okay, so kita yang latest ni lah, yang dah berubah lah. Okay, dulu kita pakai static. Hari ni saya akan explain tentang balistic stretching, dynamic stretching, PNF, apa dia dengan static. Yeah, so apa nak mula? Okay, pagar. Okay, untuk pagar. Alright. So untuk ansur maju cikgu tahu prinsip dia kan? Bermakna bila nak buat ansur maju, prinsip dia mesti daripada aras mudah ke susah, simple ke kompleks. Apa lagi? Maknanya turutan. Contoh macam lead leg semalam. Okey. Malam saya tak explain macam mana nak cara attack kan? Cara attack. Okey, bagi attack. Okey, dia cara ni. Okey, itu latihan dia. So fast dan attack. Ini susah lah bagi kita. So bagi dia nak simple lagi, so cikgu boleh. Alright. Ini pattern dia. Okey. Ini L eh. Belakang ni mesti L. Alright. So main macam tu. Okey, ini untuk lead. Kita ambil lead dulu. So 1, 2, 3. Attack. Aduh, sakit keras. Okay, dia keras lagi. Oh, sakitnya hamstring. Okay, ini dia antara contohnya. Ini untuk lead. Okay, untuk lead. So, bagi sekolah yang sekolah-sekolah rendah, cikgu kena buat dua-dua. Supaya budak tu dia fleksibel. Dia boleh naik kanan, dia boleh naik kiri. Dan kadang-kadang budak walaupun 3 step, kadang-kadang dia akan tersilap step. Dia akan tersilap step dalam tu. So dia punya tu dah straight, naik diri. Eh? Ini di antara yang mudah lah. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau nak, itu bagi lead. So lepas tu, bila budak dah kuasai, barulah boleh dia main arah juga. Okay, 1, 2, 3, attack. Okay, itu maksud antara susah dengan. Tapi kalau untuk relay,
saya bagi satu dua contoh lah, nanti kita tengok lain lah banyak dalam ni. Okay, bagi three leg, just kita main. Ini simple dulu. Okay, bagi dia main dulu. Okay, ataupun letakkan pagar tu lah. Okay, simple. Kaki ni depan. Right, so bagi dia pelan-pelan. Okay, so lepas naik tinggi, turun, balik semula. So perlahan-perlahan sikit-sikit. Okay, bila dia dah okey lah, sudah jalan. So lagi nak kuat, tambah beban. Tak pasir je ni. Tak pasir lah kan. Angkel batu-batu. Baik. Okey. Ataupun tambah dumbbell. Tali yang tetap pula. Tambah dumbbell. So, langsung maju perlahan-lahan. Saya cakap lah. Ingat pun. Satu pemahiran. Budak tu dia nak adapt ke otak dia pun makan masa. Okey. 2-3 minggu bau brain. Bau brain. Bau brain. Belum bau kognitif dia pun. Oh, muscle. Brain dia. Belum tahap lagi. Tahap asosiatif. Kita kena training dia sehingga tahap autonomous. Maksudnya dia dah tak kisah. Dia tahu lah. Dia tahu. Okey. Dia tahu. Ini masa lah. Okey. Kemudian di antara lagi, ada Okay, tuan. Ini. Patutnya. Kalau makan. Eh? Ya, boleh tak boleh.
Dia buat 3 step, ni contoh 3 step, ni contoh 4 step. Lagu marching band ni canggih sikit tau ni. Macam lagu TikTok tu eh. Kawat di kubit. Dah dulu. Macam tinggi nak. Okay, contoh 3 step. Tadi warm up ke main lagi? Dia koyak. Empat lagi kecil satu je Bin. Mungkin ada empat, ada lima. Kanan, kiri. Ambil pilo. Ini tak betul, kau buat lagi. Yang last tadi. Satu, yang pertama, masalahnya timbul bawah 10 biasa macam ni. Bila naik bawah 12 dia macam ni juga. Tu satu cara, memang kita nak buat dengan ketinggian tak ada. Okey. Betul, kita boleh suruh pelajar buka langkah besar. Buka langkah besar. Tapi bila buka langkah besar apa jadi? Frekuensi akan turun. Bila frekuensi turun, speed dah kurang.
kena. Jadi satu cara kalau saya hadapi masalah macam tu, pelajar tu dia tak naik-naik tapi dia dah naik 12 tahun. Apa yang perlu saya buat? Saya kena pentingkan frekuensi daripada stride. Kalau stride length saya suruh dia buka tapi speed reduce, dia kalah. So apa perlu saya buat? Saya build up speed dan saya suruh dia mempat 4 langkah. Speed maintain ataupun bertambah tapi dia boleh clearance pada 4 langkah. Berbanding orang buat 3 tapi speed turun berbanding dengan 4 speed. Ini saya cerita peringkat daerah. Peringkat negeri separuh-separuh boleh buat. Tapi MSSM memang tak boleh buat saya punya petua tu. Sebab MSSM dengan frekuensi, dengan stride, dengan 3 step komplit berudak tu. So memang tak boleh pakai lah yang saya punya petua ni untuk MSSM. Ha. Okay. Kalau untuk daerah, kalau untuk daerah, on lah. Okay. Rumah-rumah sukan pun on. Okay. So dia kontras tu. Jadi advantage kepada pelajar yang ketinggian dia. Tinggi memang advantage lah. Okay. So ada persoalan berkaitan berkaitan pagar. Ada soalan tak berkaitan pagar? Tak ada eh? Tak ada. So habis eh? Itu kita tahulah 3 step latihan dia. So untuk buat latihan rhythm 3 step atau 4 step, cikgu kena main rendah. Okay? Cikgu kena main rendah. Nampak tadi kan? Dia punya rhythm tu. Lepas tu itulah rhythm dia. Belajar rhythm. Nak buat tu guna rendah. Kemudian bila dah okey baru naik paruh. Lepas tu last kali baru actual punya pagar. Dan satu lagi saya nak ingatkan, dari segi aspek pagar ni, dari segi aspek psikologi, ramai pelajar yang takut. Sekali kena pagar habis. Terus dia dah trauma. Phobia. Okay, dia dah trauma. So buatlah macam ni. Buat sendiri lah. Yang buat sendiri semua ni. Okay. Tak mahal lah. Dan yang 2mm tebal. Okay. So habis untuk pagar. So ada beberapa perkara semalam. Saya lepas saya tengok video Cikgu Rida hantar semalam, sebab saya pegang Rida macam ni. Saya pegang Rida macam ni. Jadi bila saya tengok video yang Cik Fidah hantar, rupanya pandangan sini saya tak nampak. Okay? So yang saya masukkan, okay Cik Fidah. Jawab balik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, aku orang bilang dia. Perhatian kepada peserta, Pak Kaki, okay, Kaki. Okay, Kaki, quick leg, keluar. Quick. Okay, okay. Malam, saya baru perasan, yang ini tak ada masalah lah. Kalau nak tutup sini sikit. Yang ini, dia selari dengan ni. Semalam saya nampak ni bengkok. Sebab saya tak perasan sebab saya tegak. So ini, saya sini. Ini dengan apa panggil ni? Strong leg. Selari. Seterusnya. Okay, selari. Okay, ada terlupa sikit semalam. So ni selari. SK. Right. Kemudian yang kedua, semalam SK. Semalam yang saya masukkan semalam konsentrik dengan eccentric tu. Kan? Konsentrik dengan eccentric. Yang di mana berlaku eccentric? Panjang. Okey, eccentric maksud saya semalam limiter sebab dia masuk sedia. Mulakan. Okey. 90. Yang ini 120. Maksud saya yang ni. Sentrik. So 120. So maknanya otot tengah memanjang. Berbanding macam ni, otot konsentrik dia pendek. Yang itu panjang. 120. Bila nak dapatkan 120, okey. Dia punya starting block tu nak turun naik ke ataupun turun ke bawah. Naik tegak ataupun turun. Ha? Tegak. Kalau nak dapat 30. Kalau naik, kaki akan naik. Jadi so, dia jadi konsentrik. Okay? So dia kena turun yang belakang. Okay. Ada satu kajian. Dia buat satu kajian.
dia letak daripada situ starting block 50 darjah, 40 darjah dan 30 darjah. Kalau ikut dalam buku, dia suruh letak 45, betul? 45. Tapi ini ada satu kajian sebenarnya lah yang saya baca. 40, 50, 40, 30. So dia ambil masa starting keluar daripada 50, 40, 30. Semua yang antara semua tu